jangan terpaku dengan ukuran-ukuran yang memang berlaku secara umum, tapi ternyata Tuhan juga menciptakan ukuran-ukuran lain yang tugas kita sebetulnya begitu sederhananya. Kita dibekali hikmat bahwa ternyata semua hal itu bisa dilalui dan segala masalah itu hanya bersifat sementara. Yang terganggu adalah imunnya nih. Ya. Sistem imunnya nggak ngerti kenapa menyerang trombosit. Ya. Mendefinisikan trombosit sebagai sesuatu yang harus dieliminir. Ya. Kita cek di situ. Limited but limitless ya. Jadi ya mungkin ini ya refleksi dari perjalanan saya dengan trombosit yang sehari-harinya 8.000, terus bahkan seringkali juga turun drastis ke 3.000, 1.000, 0 juga pernah. Dengan apa yang saya biasa lakukan, manajemen aktivitas, itu semua apa ya, seperti nggak ada masalah gitu. Hanya kalian sendirilah yang dapat merasakan apa yang sebenarnya bermanfaat bagi tubuh kalian. Juga jangan patah semangat dalam menghadapi penyakit ini. Ini bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu keadaan di mana kalian harus tetap semangat dan terus berkarya di dalam menjalani kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat! Jadi pada waktu itu sekitar tahun 1987, usia saya itu baru menginjak 5 tahun. Pada masa itu kan anak-anak memang lagi aktif-aktifnya bermain, terus tiba-tiba muncul memar-memar. Nah dari situ kemudian orang tua bawa ke dokter terdekat. Terus awalnya nih belum ada diagnosa ITP, jadi hanya bilang bahwa jangan khawatir bu, anaknya cuma dicubit setan. Nah jadi minum treatmentnya adalah minum vitamin C dosis tinggi pada waktu itu. Setelah itu baru karena tidak ada perkembangan malah berlanjut ke mimisan, akhirnya ke hematolog dan setelah BMP atau bone marrow puncture, pengambilan cairan dari tulang sumsum belakang, itu baru ada diagnosa bahwa ITP, tepatnya usia 5 tahun. Jadi pada waktu akhirnya diberikan terapi kortikosteroid, nah ini kekurangan komunikasi sih sebetulnya. Dokter tuh tidak menyampaikan di awal. Dan memang pada waktu itu orang tua tidak terlalu kritis ya. Sehingga pada saat diberikan kortikosteroid dosis tinggi, kemudian efeknya langsung terasa adalah moon face. Jadi selain penambahan berat badan, bagian kepala dan bahu itu jadi menebal, tidak proporsional dengan bentuk tubuhnya gitu. ITP itu biasanya 3 minggu sebulan. Nah ini efek ini yang disebut dengan efek moon face. Itu biasa jika kita mengkonsumsi kortikosteroid. Efek yang paling terasa sih pada waktu itu kan memang baru masuk SD ya. Jadi di sekolah tuh dibully teman-teman. dari yang
dilempar-lemparin kertas, terus udah gitu lemparin pulpen, pensil, apa aja yang bisa dilempar, dilempar. Termasuk air minum. Iya, langsung diserahkan ke hematolog kan? Enggak. Di sini yang nanganin. Oh iya. Enggak apa-apa juga kan, kita sudah terbiasa kan? Iya. Biasanya kalau apa namanya? Enggak ngerti bisa minta bantu hematolognya untuk interpretasi gitu. Dok, ini gimana nih kalau hasilnya sekian-sekian, nanti beliau bantu nerangin gitu. Terus saya menganggap trombosit itu seperti anak kecil yang sedang bermain-main. Jadi dia bisa naik roller coaster, dan roller coaster itu bisa naik ke puncak, bisa juga turun ke dasar. Dan itu selalu mereka lakukan dari waktu ke waktu. Itulah trombosit pada ITP. Aku terdiagnosa ITP tahun 2006, saat itu aku di BMP. Karena sebelum-sebelumnya diketahui hanya DBD, oh ini BDBP-nya malaria. Jadi 2006 itu aku benar-benar tahu, oh ini ITP apa ya? Aku bingung ya. Dari saat itu aku juga masih biasa aja nganggepnya ITP. Ada yang bilang, dokter bilang anemia aplastik. Aku juga enggak, saat itu aku memang keadaannya sakit dan aku enggak mau tahu deh sakitku apa. Yang penting saat itu aku maunya aku sembuh, ke rumah sakit, pulang, sembuh. Dan itu berulang-ulang. Waktu itu dokternya bilang, kita kayaknya harus ngangkat limpanya. Karena limpa itu biasanya, menurut riset, kalau limpa diangkat tuh trombosit bisa naik. Memang kebanyakan gitu, tapi benar juga. Pas di ruang operasi itu, limpaku diangkat, sempat naik. Akhirnya dilakukanlah operasi besar-besaran di situ, saat itu juga. Tadinya ada beberapa tahap. Operasi limpa dulu, nunggu dulu agak-agak 2 minggu, 3 minggu, kering. Oh, baru operasi kista. Kayaknya pulang aja sih, udah gitu. Dokter juga, saya punya kekuatan. Jadi enak ya, dokter. Jadi kasus Ibu T memang agak istimewa, karena waktu itu dengan kista ovarium yang cukup besar, sehingga memang sangat mengganggu mobilitas dari pasien, jadi dia hanya bisa berbaring, duduk pun memang menjadi sukar. Waktu itu memang sempat terduga apakah itu suatu keganasan. Tetapi masalahnya yang lebih utama, kasus dengan menderita ITP, yaitu keadaan di mana trombositnya memang selalu rendah. Nah, dengan trombosit yang rendah, menjadi kendala untuk melakukan operasi. Pada kasus Ibu T sekali lagi, beberapa kali dikoreksi trombositnya berhasil naik hanya misalnya 12.000. Idealnya operasi memang dilakukan dengan trombosit 50.000. Belajar dari kasus atau pengalaman yang sangat berharga dari penanganan kasus Ibu Tanti ini, satu, memang pasien ini begitu baik sehingga memang kami nurse ketika itu tuh semuanya sayang sama dia, sehingga mungkin banyak orang yang berdoa ya, dan sangat sabar. Lalu kami sebagai pembedah tentu tim itu ingin melakukan yang terbaik kepada pasien. Saya rasa kalau untuk psikologis, nggak hanya pada ITP, tapi khususnya pada ODAP atau penderita ITP, ketika kita stres, itu biasanya trombosit mengalami penurunan yang kemudian berlanjut ke bleeding. Begitu.
kita membiasakan untuk tidak punya tolak ukur yang sama dengan orang lain. Misalkan dalam sisi hasil laboratorium, kalau orang lain punya trombosit yang katakanlah nilai normalnya 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah, tapi somehow kita harus menemukan cara untuk menganggap, ya misalnya seperti saya 8.000 per mikroliter darahnya setiap harinya gitu, bahwa itu adalah nilai yang normal untuk saya. Ternyata kita tuh punya dibekali oleh ya itu akal ya, untuk menemukan strategi-strategi gimana caranya supaya dalam keadaan sesempit apapun kita mampu bertahan. Kesulitannya sebenarnya sih nggak ada ya Mbak ya. Kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan juga kok. Tapi kita tahu batasannya. Kalau memang udah segitu ya udah kita bisa coba segitu. Tapi untuk masyarakat, untuk pergaulan sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma kita aja yang membatasi supaya oh kayaknya nggak bisa nih. Aku harus harus istirahat atau apa. Aku aja sih yang membatasi. Ini obat-obat yang selama ini aku konsumsi, tapi aku udah batasin sekarang. Ini pas ke operasinya untuk luka yang di dalam. Ini obat paling mahal. Ini Fujimin buat albumin, naikin albumin. Karena aku sempat albuminnya drop. Ini tambah darahnya. Emineton, dan ini untuk obat nyeri. Kebas-kebas, biasanya kan operasi gitu ya. Karena kita kan ITP nggak boleh gampang capek. Kan gampang sekali capek. Jadi dikasihlah vitamin yang untuk stamina. Yang kami lakukan adalah pendampingan dari ODAPI satu ke ODAPI lainnya, kunjungan, kemudian sharing gitu, itu sih sampai akhirnya berkembang ke kegiatan-kegiatan seperti membuat pernak-pernik gitu dari material daur ulang, yang itu ternyata berhasil untuk mengalihkan fokus mereka dari yang tadinya sekedar ke angka-angka hasil laboratorium sampai dengan frustrasi karena obat-obatan berganti tetap aja kondisinya trombosit yang nggak naik-naik gitu, atau naik hanya ketika minum obat saja gitu, tapi kemudian lama-lama terasa efek obatnya yang itu juga makin membuat stres. Akhirnya lama-lama mereka bisa release, merasa peaceful. Apa kaitannya antara ODAPI dengan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti ini? Karena stigma negatif yang umumnya dialami oleh para ODAPI kemudian menjadikan mereka erat dengan perasaan tersisih. Melalui kegiatan ini, mereka bisa melihat bahwa apapun yang tersisih sebenarnya punya, jika kita gali, kita kemas, kemudian menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat. Ditinggal pasangan hidup, ditinggal mamaku, dan kanan aku lagi sakit parah di situ. Itu yang paling bikin aku down. Aku udah pasrah tuh, udah aku ngapain aku hidup. Aku seperti itu. Apa ya, sempat di rumah sakit tuh tromboku naik turun karena mikirin itu. Ya
ya aku coba aja pelan-pelan. Awalnya memang sulit. Sulit banget buat aku tuh untuk keadaan aku seperti ini tuh sulit banget. Iya, kita akan mengunjungi salah satu kodapi. Kebetulan beliau sendiri adalah seorang dokter, namanya Dr. Antike Evita Mulia. Gunanya untuk meng-encourage mereka, membantu mereka menerima kondisinya sehingga tetap produktif dan berkarya. Gimana memar-memarnya? Masih ini? Memar-memar masih, ini lagi full ya dok ya. Tuh. Wah, tambah banyak nih kayaknya. Tambah banyak. Lupa diri. Di sana jalan-jalan terus, jadi ya udah. Emang harus istirahat nih, kayaknya pulang dari sini langsung tidur. Iya. Udah cek terakhir, trombositnya berapa? Terakhir trombosit, ya 7.000. 7.000? Mm-mm. Tapi masih ini, aktivitas terus ya. Banyakan gerak. Iya. Jadi, apa namanya, dengan pengalaman selama bertahun-tahun dengan ITP itu yang paling membekas adalah ketika sebenarnya lingkungan sekitar kita itu nggak bisa menerima kondisi berbeda ini. Jadi, dan itu ternyata sangat berpengaruh secara psikologis. Kemudian berdampak juga ke fisik. Turunnya trombosit, terus manifestasi perdarahan yang lebih variatif gitu. Jadi sejak itu saya mau melihat bahwa sebetulnya ODAPI itu hanya perlu penerimaan. Ini kan rasanya sebenarnya. Ketika ketemu dengan para ODAPI yang lain, sederhana sekali yang dilakukan, sebetulnya apa saja yang bisa membuat mereka merasa diterima. Awal saya lebih banyak ke holding hands, memberikan mereka pelukan, membuat mereka merasa nyaman dulu, sampai akhirnya mereka keluh kesah sendiri, cerita apa sih yang membuat mereka merasa unstable. Kita tahu antibody yang berpotensi aktif selain antibody trombosit apalagi gitu. Sehingga obatnya juga lebih hati-hati kan, tidak menghidupkan antibody yang lain. Jangan sampai kasus kayak Antike lagi aja. Itu aduh iya. Antike kedua. Banyak sekali kasusnya. Iya. Yuta soalnya waktu kulit punggungnya ngelupas itu mendampingi, jadi aduh mengerikan. Awalnya tidak mudah ya, tapi ternyata setelah dijalani tidak sulit sama sekali. Ya tentunya setelah itu ya, segala proses itu mengedukasi diri kita sendiri. Kalau bertanya sampai kapan, nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang paling penting, saat ini saya tidak menganggap ITP itu sebagai penyakit justru. Itu hanya suatu kondisi yang saya harus biasakan lebih ke membuat tolak ukur baru saja. Ya kalau mau jalan-jalan dulu nggak apa-apa.
bedanya izin? Sebagian orang, common people will use hasil laporan laboratoriumnya itu, angka-angka yang tertera di dalam situ sebagai standar atau patokan. Bahwa mereka harus achieve angka normalnya. Tapi saya lebih memilih untuk, okay, 8.000 adalah angka normal untuk trombosit saya, gitu. Yaudah, ITP mungkin itu bagian dari hidup aku. Udah aku anggap teman aja deh. Dia mau seperti apa, itu ya kita ikutin aja. Yang penting, apa ya istilahnya ya. Kita ngejalaninnya, yang penting enjoy aja sih mbak. Yang penting bahagia. Kuncinya sih sebenarnya itu. Sekarang usia saya hampir 33 tahun, jadi totalnya sudah hampir 28 tahun dengan ITP. Pantang mati sebelum ajal.